kasih, berkah dalam. Saudara-saudari, bicara soal waktu, ada tiga hal. Pertama, masa lalu, kemudian masa sekarang, ketiga, masa depan. Ketiganya ini saling terkait satu dengan yang lain. Kalau hari ini kita berbuat baik, maka kita akan meninggalkan masa lalu yang baik dan punya harapan akan masa depan yang baik juga. Namun sebaliknya, jika kita melakukan hal yang buruk, maka kita juga akan meninggalkan jejak yang buruk di masa lalu dan juga kemungkinan buruk di masa depan. Maka kuncinya adalah hari ini untuk menatap ke depan. Nah, saudara-saudari, kita harus tahu saatnya kapan. Hari ini kita harus melakukan apa. Inilah sebuah perencanaan dalam hidup agar kita dapat merangkai tiga masa ini semuanya menjadi baik. Kita gagal mengenali hari ini, maka semua bisa buyar. Maka pertama tentang hari ini, bersyukurlah senantiasa setiap hari. Hari ini bersyukur apapun yang terjadi. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Yang kedua, hari ini berbuatlah yang terbaik. Paling tidak berjuang untuk yang terbaik. Karena ketika kita gagal memaknai hari ini dengan baik, maka kita punya masa lalu yang buruk dan juga kemungkinan masa depan yang tidak baik. Ada contoh sederhana tentang bagaimana memaknai waktu dengan tepat, yaitu bicara soal kekinian, bicara soal saatnya. Di depan saya ini ada pepaya. Ini belum matang, belum saatnya dipanen. Kalau kita paksa manen, hasilnya tidak baik. Panen juga, maka kita melewatkan waktu yang baik. Dan akhirnya upaya ini sia-sia juga. Maka kuncinya adalah pada hari untuk meraih masa depan yang baik. Maka Tuhan Yesus hari ini bersabda, bila kamu membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak bagi. Bersyukurlah senantiasa untuk hari ini. Berbuatlah baik senantiasa untuk hari ini. Dengan demikian kita layak mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Berkah dalam.